Saya dapat message ke atau call? I think message. I think message sebab susah call you tak jawab ni. Sebab saya tak ada phone. Ya. Saya tak ada phone. Yang ada phone only my wife. Dia saja yang ada. Wife pun dia tak jawab ni. Yeah. Dia hanya baca message, dia mau jawab, dia baru jawab. Selamat petang pagi kepada semua. Jadi hari ini kita dalam satu segmen special. Orang kata special. Kenapa? Sebab hari ini kita ada guest yang special. Bukan satu, tapi dua. Ya, saya perkenalkan dulu guest yang pertama, iaitu seorang penerbit. Orang kata yang hampir berstatus legenda, yang telah membantu banyak untuk membangunkan industri filem Malaysia dengan jumlah filem yang hampir 150 filemnya. Seorang inspirasi bagi saya personally, seorang yang pembangun modal insan, dan juga personally bagi saya seorang seperti bapa, iaitu Mr. David Teo. Ya, apa khabar semua? Semoga semua sihat dan murah rezeki. Ya, macam saya cakap, bukan satu tapi dua. Jadi yang keduanya seorang king of horror pada masa satu masa dulu. Seumpama seorang raja yang dulu dah letakkan mahkota dia, dah tinggalkan tahta dia untuk satu masa yang agak lama, tapi kini kembali untuk mengambil semua mahkota tersebut, menjadi King of Horror semula, iaitu Mr. Pierre Andre. Ya, yeah. Assalamualaikum. Saya lah Pierre Andre ini maksudkan tu. Nama sama saya adalah bos saya. Kira yang menjadikan saya hari ini, alhamdulillah, adalah Mr. David. Thank you, bos. Kita sudah boleh katakan lama tak jumpa lah agaknya, lebih kurang I think 10 tahun. 10 tahun? Ya. Yeah. 10 tahun saya menghilangkan diri. Betapa kejap. Kalau kita sentiasa dengar kalau betapa, means dia akan minda lebih fresh dan akan boleh mencetuskan sesuatu idea yang baru. Inilah yang hari ini kita nak menceritakan berkaitan film saya, iaitu Jangan Pandang Belakang Dua, Aku Tahu Asal Usul Kamu. Cakap pasal Jangan Pandang Belakang Dua, Aku Tahu Asal Usulmu. Jadi memandangkan Mr. David dengan Mr. Pierre pun dah tadi reminiscing sikit, cakap menghilang tu 10 tahun. Kita akan kembali ke soalan tu, menghilang ke mana tu. Tapi kita akan pergi sikit lah, go back to memory lane. So antara pertemuan pertama tu macam mana, contoh pengalaman jenis, contoh pasal Pierre di MIG. Kita start dengan Pierre macam mana. Okay, thank you Dai. Kau cakap macam tu, aku rasa macam kita macam bercinta pula bang, pertemuan pertama. Tak, okey. Saya sebenarnya mula-mula masuk Metrorail adalah umur dalam 18-19 tahun dulu bos. Ya. Sekarang umur dah saya 39, I think 20 tahun ada lebih kurang lah. Ya, hampir 20 tahun macam tu. First masa saya datang ke Metrorail adalah selepas filem, kalau ingat filem Portrait Mystic. Ya. Portrait Mystic, waktu tu dia mak saya Kati Jatan berlakon cerita tu, dan dia orang panggil saya untuk berlakon waktu ekstra aje. So bila dia orang tengok arwah Azhari Zain, dia tengok saya punya lakonan, dia cakap, "Eh, jom saya perkenalkan dengan bos, mungkin boleh sign contract kat sini." So saya bila dengar, "Ish, time tu kita tahu kat Metrorail ni artis dia hebat-hebat lah, ada Maya Karin, ada Wahida, ada Farid Kamil." So saya pun tak fikir panjang dah. Saya terus datang, jumpa. First, mula-mula saya tak jumpa bos, saya jumpa Madam Jane. So, dia tanya kenapa nak masuk Metrorail. Saya masih ingat lagi, sekarang saya bercakap dengan penuh yakin tadi tu. Saya cakap, saya percaya Metrorail boleh bagi apa yang saya nak. Maksud dia kat situ, Metrorail boleh angkat saya sebagai seorang pelakon dan pengarah lah. Tapi tadi tu saya tak fikir sebagai nak jadi pengarah sangat, saya nak jadi pelakon. So alhamdulillah, rezeki Allah dah tentukan, dan saya berjumpa dengan bos. So time tu memang hubungan kita orang baru-baru kan, agak saya segan lah. Ya, orang muda dengan darah sangat panas. Yeah. Fresh panas kan. Sentiasa kita masa itu nak fikir matlamat apa yang dia nak buat. Ya, yeah, betul. Itu sebabnya permulaan semua anak muda begitu kan? Betul. Tapi ya, dari segi karya pelakon, dialah boleh bawa itu watak yang diterima
dan diberi peluang itulah. I see. So macam contoh, macam kalau kita jumpa orang tu first time, macam untuk Mr. David, apa yang benda pertama yang Mr. David nampak terus kat peer ni? Oh. Apa sebenarnya dia? Saya anggap banyak orang ingat saya ini ada seperti ada sixth sense ke, boleh tahu siapa boleh naik, siapa boleh jadi bintang, siapa boleh jadi pengarah. Saya anggap ialah apa, kita dari segi prinsip perniagaan atau seorang yang kita bertanggungjawab untuk industri ini, saya dapat tahu bahawa kalau saya harapkan orang lain untuk naikkan industri, industri tak naik, saya pun ringkup. So saya anggap dalam company kata bintang dicipta bukan dilahir. So saya anggap kesungguhan PNB ada itu adalah asas pertama, iaitu dia kena ada itu sikap. Dia yakin diri, dia semangat kuat, dia nak berjaya. Itu sesiapa yang ada itu macam fikiran, dia punya tabiat, itulah dia punya asas kejaya sudah ada. So sesuai pada company punya slogan, iaitu bintang dicipta bukan ilahi. So kita suka mencipta bintang, mencipta pengarah. Inilah PND pada waktu itu masuk ada pada waktu yang paling tepat, because kita tengah perkembangan tengah pesat. So you tengok siapa yang masuk aja dalam itu Metrowell yang bersungguh-sungguh, boleh katakan almost akan jadi bintang bersinar-sinar. Tapi Dan, kau tahu tak, masa first time bos bagi aku pengarah, waktu tu aku 21 tahun. Okey. Dan waktu tu saya jadi pengarah paling muda bos, eh? Ya. Paling muda dekat Malaysia, umur 21 tahun. Dan waktu saya terfikir, tahu tak, aku fikir, macam mana bos ada keberanian nak bagi aku mengarah padahal aku tak ada pengalaman tau. Apa tajuk ke, ingat tak? Ingat, 9 September. Mesti ingatlah 9 mesti September. Mesti ada tengokkan semua. 9 September. 9 September. Sampai ada orang call mak saya, dia warning jangan bagi saya mengarah. Saya tak tahu sampai sekarang, kita tak tahu siapa. Boleh nampak orang tak yakin dengan apa yang saya boleh buat. Tapi waktu tu yang percaya saya seorang je, bos. Dan saya ambil itu sebagai satu peluang, dan saya peluang dan tanggungjawab, dan saya cakap saya mesti jayakan benda ni. InsyaAllah kalau satu hari benda ni berjaya, in future kata orang, bila kita bila orang dah bagi peluang, kita mesti kenang balik jasa. Betul. Dan apa yang telah dibagi waktu itu, dan sampai sekarang saya masih pegang prinsip tu. Sebab tu bila jangan pandang belakang dua ni, setelah 10 tahun saya menghilang, bila dia panggil. Waktu tu banyak filem yang saya tolak. Memang banyak filem yang ada filem, telemovie, super tele, saya tak nak buat. Tapi saya mengenangkan balik jasa yang bos dah bagi peluang, saya cakap saya kena datang balik, saya kena buat balik macam mana material pada satu ketika yang sangat gemilang waktu tu. Ya, sebab nak jumpa orang yang satu orang yang percaya dekat kita tu, betul-betul percaya tu sangat susah. Tu saya setuju. Dia seorang kata kalau jodoh ditemu jangan terlepas, nanti diambil oleh orang lain. Itu lagu. Okey, bercakap tadi pasal jangan pandang belakang. Kan? So, saya nak tanya dulu pada Mr. David. Mengapa jangan pandang belakang? Macam kita tahu, masa saya cakap tadi, kita tahu ada 150 lebih hampir filem under Metrowave Pictures. Kalau ikut hari ini 154, because tahun ini kita dah terbit 4 title. Yeah. Satu dah tayang, dua sekarang akan tayang pada 21 November ini. Ya, jangan pandang belakang dua, dan ada lagi dua title kita belum tayang. Jangan pandang belakang. Kenapa bukan Kongsi dua? Kenapa bukan Santau dua? Kenapa jangan pandang belakang yang disequelkan untuk sekian lama dalam antara dalam that catalog of MIG punya filem tu? Kenapa? Ini memang satu orang kata, dia seperti orang katakan, kalau kita mau temu sesuatu orang, kita mesti dia ada itu waktu dan jodoh sampai temu, baru kita boleh cetuskan sesuatu berlaku, kan. So you kalau tengok di belakang banyak poster-poster yang ada, kan, boleh katakan yang terbaru, yang terdekat punya blockbuster movie kemudian ada, kan. Betul-betul. Tapi why not terbitkan satu dekat 17 tahun, I think, sejak 2006. Ini memang
sebabnya kita dah lama nak terbitkan filem ini. Tapi bukan senang nak mencari seorang yang boleh memecah rekod. Pada waktu Part 1, kita dapat The Guinness Book Record Malaysia, paling tinggi main box office. Dan juga kita pada waktu itu 6 negara tayang filem ini. Dan juga buat satu rekod baru pada waktu itu. So apabila kita nak masuk ke sequel atau kedua, kita tak boleh saja nak buat dan kita buat saja. Maksudnya kita bersediakan seperti kita nak habiskan itu title yang popular itu dengan biar tunggu nasib saja. Kita kena rancang, walaupun manusia rancang, Tuhan menentukan, tapi rancang itu kena rapi dan betul. Dan kena pilih orang yang betul, especially pengarah pertama. Of course, artis, dia tadi dia dah cakap, dia dah lebih kurang dulu, dia hero kan. Campur sekarang, dia dah 39 umur kan. Betul. So, artis kita boleh generasi baru. Yeah. Tapi pengarah itu suka untuk dapat nak buat lebih baik dari Part 1. So, ini yang kita tunggu. Cari, tunggu, cari, tunggu, cari. Sedangkan ada juga sebelum ini, kita pernah call cari P&D, tapi lembur ini tidak dalam ada perkhidmatan. Saya dan gua, Bos. Kita pun tak boleh cari dia. Lepas itu, kita panggil ada dengar seperti dia di Johor, seperti dia di Perak. Cari, cari, tak boleh jumpa. Tahu dia ada tapi wujud tapi tak boleh bertemu dia. Saya ada dekat dengan bos punya. Bos tak tahu. itu sebab dia tangguh sampai sekarang. baru jodoh sampai bertemu dan baru kita present kepada dia hasrat kita nak buat part 2. Dan inilah menjadikan wujud dalam ini filem Jangan Pandang Belakang 2. I see. Adakah sebab, correct me if I'm wrong lah, adakah sebab kerana Abang Pierre sendiri yang tulis the first one dan banyak terlibat dalam the first one, adakah itu sebab dia? Saya sebenarnya aku ambil benda ni macam first baby aku juga. I see. Jangan Pandang Belakang, kalau kita dengar tajuk dia pun sebenarnya secara metafor dia, kita dah tak nak toleh ke belakang lagi. Kita nak sukses ke hadapan. Tapi kalau secara benar menyeramkan, Jangan Pandang Belakang. You know, macam mana saya dapat tajuk ni? Actually, bos, waktu saya kecil-kecil tu, saya ada dengan kawan-kawan, lambat balik rumah, belum masih dekat bawah rumah lagi. Sebab kita orang duduk rumah flat dulu. Pukul 11 lebih, masih dekat bawah lagi. So, tengah-tengah cerita, tiba-tiba kawan saya macam, dia macam shock tau. Dia macam terkejut. Saya tanya, kau kenapa? Saya kata, dia cakap dengan saya, jangan pandang belakang. Sampai sekarang saya masih ingat lagi apa dia cakap. Dia tak nak cakap dengan saya, kenapa? Dia diam aja. Esok tu baru dia bagi tahu, dia cakap dekat belakang saya ada benda yang betul-betul melintas. Itu yang saya recall balik. Sebab tu masa buat skrip ni, saya nak tajuk Jangan Pandang Belakang tu pasal dia relate kepada masyarakat kita. Kalau ada something, jangan pandang belakang. So benda tu dia dekat dengan hati. Tapi selain daripada kawan you yang yang boleh nampak kan, saya pun dapat tahu you pun boleh nampak juga kan? Ya, sebenarnya ya. Tapi bos, dulu saya ingat tu imaginasi tau. Saya ingat saya ni orang yang sangat berimaginasi tinggi. Saya rasa ni mungkin benda tu tak ada. Saya yang fikir benda hayalan. Tapi bila lama kelamaan saya mula kenal diri saya, saya rasa saya ada sixth sense tu. Saya boleh detect secara nak kata dia nampak direct tu tak selalu. Kadang-kadang boleh nampak. Tapi selalunya kalau saya pergi satu tempat yang benda tu ada sesuatu agak serap, tu agak orang kata tempat keras. Tempat keras lah, dia ada penghuni. Jiwa saya dah boleh detect something. Dia akan detect benda tu kadang-kadang melalui aura lah. Rasa panas, bau, and paling teruk adalah nampak. Saya waktu I kena you punya time, you masih sekolah lagi. Universiti lah kan. Universiti you yang you sering nampak, betul kan? Betul. So saya tak ingat jelah sebab bila saya bersama dengan PA buat itu main-main cinta. Main-main cinta, ya. Kan hantar you balik. You hantar saya balik. Bawa kita kan chill. Ya.
Itu yang mencetuskan saya panggil dia menulis skrip sebenarnya. Why? Because dia nampak, dia kata ada di atas pokok. Tapi masa itu dia tak cakap. Dia sama juga, dia seperti kawan dia. Dia tak beritahu saya. Dia diam saja, dia tak mahu peduli. Saya cakap, piye? Asal tak mahu jawab saya? Dia diam saja. Sampai dia hantar rumah, dia baru cakap, tadi lalu itu jalan, ada rambut yang panjang di atas pokok itu. Then, I pun tercetus. Why not you tulis satu skrip yang apa yang you nampak visual dijadikan satu filem. Inilah puncanya kita buat cerita jauh pada belakang. Ilhamlah di sanalah. Ya, yeah, betul. Dan I ingat lagi you pun tulis skrip siap tak agak satu bulan I think you siap. Ya. Yeah. Dan skrip itu dia ada satu tajuk itu tulis hantu. Betul. Then, hantu. I tengok itu hantu. I pun buat research R&D bahawa sebab saya ini pantang punya tentang itu title. Biar title itu selalu dia membawa body tau. Betul. So saya rasa hantu ini tak commercial. So I pun cakap dengan PA, why not you tukar satu title yang agak commercial dan orang tahu title itu ialah maksudnya hantu. Sebab you mau buat sesuatu, you pun direct hantu. Ayuh, dia seperti tak menarik. Dan dia pun agak satu, dua bulan, tak tahu berapa lama you patah balik kepada saya. Macam mana, you ingat tak macam mana you balik, you pergi cetuskan itu title? Ya. Yeah. Macam mana? Itu yang saya cakap, masa Edok mencari title tu, untuk nak letak title jangan pandang belakang tu. Sebab dia agak panjang. Dia agak rasa macam dia bukan satu title yang straight forward tau. Betul. Dia jangan pandang belakang. Tentangnya kita nak macam pelik sikit kan. Tapi saya rasa waktu tu, bila saya decide untuk nak letak jangan pandang belakang tu, saya rasa kita lari pada konsep sikit. Mana kita main dengan benda yang elemen yang orang biasa dengan tu. Macam perkataan jangan pandang belakang. Dan saya rasa waktu tu pun macam you pun macam kurang setuju dengan tajuk jangan pandang belakang. I fikir I setuju. Cuma ialah, saya tanya sebab I hairan because like biasa horror movie kita direct taruh susuk. Yeah. Kita taruh itu apa mantra. Yeah. Atau kita nasi kangkang. Kita yeah. direct itu yeah, yeah. itu yeah. title yang sihir ke yeah. atau black magic lah kan. Yeah. Yeah. Itu direct. Tapi when you taruh itu nama kita rasa out of the box. Tidak di dalam kita punya fikiran ialah satu tajuk yang direct to the popular punya ayat. Tetapi title ini dia indirectly. Yeah. Dia rasa, saya rasa, that's why I tanya you kenapa you cakap jangan pandang belakang. Then you explain sebab saya ingat sebenarnya dekat universiti you nampak kawan you cakap dengan kawan tadi you yang kata oh kawan you masa muda. Yeah. Tapi inilah apabila you dah tulis skrip you tengah sekolah. So you kata you di kantin atau tak tahu mana. Saya tanya why you letak ini jangan pandang belakang. Then you kata cetus daripada you panggil kawan you jangan pandang belakang. Sebab kali ini ialah you yang nampak bukan kawan you. Ha, so dekat situ yang saya start actually masa saya dah 18 tahun ke atas. Saya lebih senang nampak benda tu. Mana saya lebih senang rasa pasal saya dah mula kenal diri saya. Masa kecil-kecil dulu dai aku kadang-kadang aku rasa macam takut, aku rasa macam ada benda kat situ. Aku ingatkan imaginasi tau. Tapi semakin saya besar, umur saya 18, saya dah start masuk sekolah, saya dah mula kenal diri saya. Itu yang saya mula meyakin memang benda tu sebenarnya senang untuk saya saya nampak. Sebenarnya saya punya anak yang kecil pun pernah, dia terperanjat lah. Dia tak, sebab you tak preparation, you tiba-tiba ada sesuatu out of mata you yang biasa punya visual yang nampak. Dia buat lebih banyak nampak yang bukan orang biasa boleh nampak. Dan kalau dia bercakap ibu bapa kata dia khayalan lebih. Atau dia cakap dia tengok filem hantu lebih. So kedua ialah dia sendiri takut because dia tak tahu handle. Dan itu orang itu benda selalu jauh, sampai ke dekat, sampai seperti ada sesuatu nak sampaikan kepada kita. Ini banyak orang sekarang pun, dulu pun dia ada itu masalah ialah orang tidak tahu itu ialah hantu ke itu ialah apa.
dan dia tak dia panik tau. So apa jangan pernah belakang sebenarnya explanation you, saya ingat apa yang you explain saya ialah sebab I mau tahu kenapa jangan pernah belakang. Bukan itu direct forward punya film tajuk-tajuk yang kata seperti mantra jangan sosok ke atau congkak ke atau orang kata nasi kangkang. Dia direct forward, dia tahu orang tahu ini mesti cerita tu. Tapi dia out of box. That's why dia cakap kalau dia pandang belakang dia akan boleh demam. Sebab dia ternampak itu. Sebab you nampak kalau dia pergi pandang belakang dia pun terkena. So itu yang kata ada logik berkaitan dengan film. So saya pun kata kita terima yang luar biasa punya tajuk. Tapi luar biasa dia sebab box office luar biasa. Sebab penonton pun tak sangka ini ayat. Ini yang kata tinggal sampai hari ini jangan pernah belakang sangat berkesan sampai masyarakat pun ada yang nampak dia pun selalu cakap jangan pernah belakang buru-buru naik. Yeah. Dia otomatik takut. Otomatik naik. Ayat itu semua dia lah takut dah. Betul. Betul, saya setuju lah. Jangan pandang belakang tu saya rasa sampai sekarang even dengan norm negara kita pun memang that thing is jangan pandang belakang tu memang sinonim dengan something yang dia hori. And in term of commercial also I think itu pun sangat bagus sebab contohnya tajuk tu macam Mr. David cakap tu Buddy kan. Contoh kalau cerita tu nama Sepi. Oh Sepi terus filem dia. Akhirat ke akhirat terus no name terus betul. Okay, so kita move on kepada jangan pandang belakang dua. Aku tahu asal usulmu. Saya nak tanya apa inspirasi kepada dua-dua lah untuk kembali untuk mengarah filem ini, sequel ni dan juga untuk menerbit. Kenapa? Apa inspirasi dia? Adakah ada this unfinished story ke daripada yang first ataupun daripada feel dia apa kenapa? Ni kena boss dulu lah. Baru-baru dia boleh. Okay, kita ikut susunan. Macam mana bang? Selepas 17 tahun, I pun nak tahu juga kenapa after 17 tahun. Itu sebab tadi, sambung tadi soal early punya soalan kan. Saya, that's why when I tak boleh tebu yang betul-betul pandai, boleh mengangkat title ini, menjadikan sequel kedua. So, I terpaksa tangguh. Even Anand Sempit, I dah 4 episod dah. Yeah. Tapi jangan pandang belakang, belum lagi. Kan? So itulah yang saya anggap dia tepat pada waktu, tepat pada masa kerana kita boleh temu orang yang I actually dah interview banyak pengarah sebelum jumpa you sebab tak boleh jumpa you. I tak boleh kata let it be kan. I berusaha untuk nak sambung lah, nak buat tetapi I tak boleh belum buat sudah rasa tak confident film ini kalau ini pengarah ini buat dia akan dia tak boleh lebih baik daripada part 1. Yeah. So itu sebab I tangguh dan interview tangguh. Banyak pengarah I buat interview berkaitan film ini. Tapi akhirnya kita dah bertemu dengan PA, sekali kita bercakap dan membuktikan dia betapa 10 tahun dia punya iham. Orang kata kalau ikut peribahasa Cina kan, dia dah tua tapi dia punya itu keris dia masih tajam. Yeah. Orang kata Alia tua lagi berbisa kan? Betul. Itu yang dia bertapa dan dia bercerita, dia tengok skrip, dia bercerita balik dan dia olah yang kita dah ada punya skrip. Nah, kita dengar lagi baguslah. So maksudnya dalam I pun uji dia juga untuk tengok dia ini outdated ke tidak. Kita tak tahu masa 10 tahun, 5 tahun, betul, nanti betul, dia betul, masih betul. Fikir tahun 2000 idea ke iham yang kita tak rasa dia ada ubah. Tapi when dia bercerita dan dia present yang dia olah punya, lagi hebat lah, lagi baik lah. So itu sebab saya kata, terus keputusan. Inilah okay. Orangnya. Inilah orangnya. Saya punya side dai. Saya rasa ni rezeki lah pasal. Rezeki kalau Allah dah tentukan kita tak boleh tolak. Sebenarnya sepanjang 10 tahun tu saya tak pernah terfikir untuk balik-balik mengarah dalam industri ni. Memang saya ingat saya dah letak full stop. Nota
saya dah fokus on jual baju, kain. Time tu saya lagi pakar. Short saya dah lupa. Saya tahu jenis kain, you nak tanya lycra ke kain apa. Because saya dengan wife. Pegang pun saya tahu lah. Sudah tahu. Pegang, pejam mata dah tahu. Ini kain ni, kain apa. Sebab fokus niaga dengan wife saya. And rasa kehidupan pun dah selesa macam tu. Memang saya tak fikir langsung dah untuk nak balik-balik ke industri ni. Sampailah saya dengar you offer my mom yang pandang belakang. So saya tahu yang projek ni nak jalan and I'm happy lah bila dengar projek ni nak start jalan. Lepas tu satu hari tu saya dapat message ke atau call, I think message. Sebab susah call you tak jawab ni lah. Sebab saya tak ada phone. Yeah. Saya tak ada phone. Yang ada phone only my wife. Dia saja ada. Wife pun dia tak jawab ni. Yeah. Dia hanya baca message, dia mau jawab, dia baru jawab. Dia jawab pun baru balas WhatsApp. Yeah. I percaya dia hari-hari pun banyak orang WhatsApp dia pun. Dia itulah dia dapat message, dia orang cakap dia orang nak bincang pasal zaman belakang. Betul, I cakap my wife kan, cakap, bincang apa kan pasal I thought project tu sudah mau jalan. Penting kita mesti dah tahu siapa cast dia. Cast dia itu my mom lah. Yang lain tu saya tak sure, tapi director dia semua I sudah tahu. So dia tanya, I cakap I tak berlakon lah. So I pun dah memang tak nak fikir berlakon lah. Tu dia cakap ni bukan berlakon, offer untuk mengarah. Ha? Mengarah. So itu kat situ saya mula timbul persoalan lah. Kenapa nak cari pengarah sedangkan saya dah tahu time tu sudah ada pengarah, pelakon dia pun sudah ada, cuma tinggal dia nak shoot lah saja. And then bila saya cakap, I bincang dengan my wife, saya cakap okay, why don't kita buka ruang, kita try bincang apa benda sebenarnya yang ada dekat situ kan. Waktu tu aku belum rasa nak mengarah lagi tau. So bila dia suggest untuk nak cari pengarah semua apa, then baru saya teringat balik macam mana first dulu saya masuk Maxwell, macam mana saya buat skrip. Saya rasa kalau saya tak involve balik dalam jangka pandang belakang dulu ni, saya rasa kurang bertanggungjawab lah. Pasal first baby tu yes, daripada saya. Betul. So saya tak nak projek ini gagal. Maknanya kalau siapa buat pun saya masih tak kisah lagi, yang penting saya nak projek tu sukses. Tapi kalau projek tu gagal, saya rasa kecewa lah. So saya fikir, saya bincang dengan my wife, cakap tak apa, okay, why don't kita try kali ni, mungkin inilah rezeki dia kali ni untuk kembali ke industri ni. Dan alhamdulillah bila bincang, saya baca balik skrip tu bagus, tapi masih banyak longgar dia kat situ lagi. So saya cakap okay, boleh, ada berapa syarat. Dan alhamdulillah bos pun fleksibel. Saya cakap okey, because sekarang saya sudah berkeluarga, saya ada anak. So saya banyak time saya fokus ke mereka. Sebab bila saya masuk balik ke industri ni, akan banyak masa juga nak perlu bagi dekat syuting kan. Betul. Tapi bila bos faham, sebab dulu sebelum kahwin boleh katakan hari-hari lah aku datang kat sini kan. Dia tak payah tidur punya. Memang balik lambatlah. Dia tidur di office ke di lokasi. Malam pun kadang-kadang pukul 12 lebih hantar bos balik baru aku balik rumah kan. Tapi sekarang dah tak boleh lah sebab dah ada family kan. Betul, dah kan. Betul. So bos faham, okey. Bos agree term tu, okey, barulah aku masuk term aku nak ubah sikit cerita tu. Pasal skrip dah siap. 80% skrip dah siap. Cuma aku rasa ada kelopongan-kelopongan yang aku rasa aku kena adjust. Tapi dia punya main structure aku tak kacau lah. Cuma aku adjust on screenplay dia. Macam mana nak jadi lebih seram. Macam mana nak cantikkan lagi visual tu. So bermula dari situ lah. Bermula dari situ, aku tengok keserasian masih kat situ dah ada. Bos faham, kerja pun senang. So best. Best tu itu yang aku rasa insyaAllah in future, kalau boleh kita stick macam ni je abang. Sebab saya pun tak nak pening-pening kepala kan. Sebab memang ada offer, saya tak nafikan. Memang banyak offer dulu. Filem ada. Tapi saya tolak. Sehinggalah saya kembali kat sini. Itu yang saya rasa insyaAllah lah. Kalau ada jodoh yang panjang umur, kita akan lebih banyak berkolaborasi. Tapi rezeki pun sudah murah. Kita pun sudah siapkan satu filem yang... Dah, yeah, sekarang tunggu wajib tayang. Complete totally, yeah. Kita dah online lah. Kita online. Dah hantar ke APF. APF pun dah lulus lah. Lulus dah. Nanti kita cerita title itu. Dan okay? Kau lihat berlakon juga apa? Adakah you berlakon? Tak tahulah. Okay, kita bercerita pasal skrip tadi macam Pia cakap tadi kan. Pia cuma adjust sedikit. Yeah. Jadi, in term of creative decision, in term of specifically pemilihan pelakon,
Jadi ada, macam mana dia, berapa banyakkah peer punya terlibat dalam? Aku sangat fleksibel bab tu. Aku akan utamakan producer dulu. Sebab producer dia ada orang yang dia suka, ada orang yang dia rasa siapa senang bekerja. Aku akan tengok di mana list dia. Daripada situ baru aku akan decide okay, siapa yang okey, siapa yang tak okey. Bukan makna tak okey dia tak boleh berlakon, tidak. Kesesuaian watak itu. Sebab aku tak pernah judge lakonan orang. Kalau dia tak boleh berlakon, mungkin agak susah dia nak masuk dalam industri ni. So setiap orang dia ada kekuatan masing-masing. So bila aku dah dapat list mana daripada pihak pengurusan, baru aku decide okey, yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey. Sekarang kita check. Biasanya dia orang dah check lah jadual dia orang ni semua, sebab kerja dengan material satu dia orang cepat. Dia tak buang masa. Oh, cepat betul. Memang cepat. Jadi dah tahu dah siapa. Okey, ini okey, ini okey, ini okey. Nyam. Cumanya bila kita, yalah, skrip ni sebenarnya bila aku masuk memang dah ada skrip lah pun. Bila setiap, kalau skrip tu dibagi pada 10 pengarah, dia akan jadi 10 cerita berbeza. Betul. Ini vision aku. Maknanya daripada apa yang visual aku as a director, aku nak macam ni. Sebab tu aku akan ubah. Aku ubah on screenplay dia, on structure dia. Macam aku cakap tadi, aku tak banyak kacau. Dia punya fundamental asas ni masih sama. Cuma nak cantikkan dia, nak seramkan dia, itu je yang aku ubah lah. Actually kalau, sebenarnya kalau aku dah tahu awal, memang dah rezeki ni dah tahu awal, memang aku nak involve pada awal. Daripada start daripada pembikinan skrip lagi, aku nak involve. Tapi dah, disitulah rezekinya. Maknanya aku ambil itu sebagai satu cabaran. Dan cabaran yang aku rasa agak, saya nervous juga pasal skrip yang bukan daripada awal saya tulis. Jadi, tapi skrip itu bagus. Alhamdulillah lah. Bila dapat di tangan orang-orang yang semua bertanggungjawab, jadi dia nampak hasil lah. Itu yang saya bersyukur. Ya, sebenarnya skrip ini dia ada writer's room. Yeah, betul. Sebelum sampai PR, kita dah cuba buat dan olah beberapa kali. Tapi apabila sampai ke tangan saya di present kan, kita rasa sesuatu yang kurang, tapi kita susah nak menghujah dan menceritakan. So sehingga jumpa PAD olah tiap time, kita rasa oh barulah complete. Dia walaupun dia skrip, tetapi dia seperti ada kekurangan yang kita susah nak guna mulut menceritakan keluar, walaupun banyak kita punya skrip pakar yang dalam itu panggil writer's room lah. Semua pakar skrip yang berhujah, bercerita, nak gabungkan ini cerita. Tetapi dia nak komplikkan itu, dia rasa sesuatu. Dia punya main, dia punya orang kata dia punya tulang belakang itu main itu, memang pia dia tak ada ubah pun. Betul. Tetapi you nak hiasan itu, iaitu dia punya lilog, dia punya apa screenplay itu, you kena pengarah mencantikkan dia dan menggabungkan dia itu. So apabila kita nak cari punya cari, last kali lagi pia sudah setuju, dia terus olah walaupun tak banyak, tapi dalam tak banyak itu dia komplikkan whole of the film punya structure. Menyebabkan kita rasalah boleh gabung itu every scene by scene dengan smoothly, dengan rasa nampak kita sangat confident. Ini yang kata YYP dia tak ada, dia bukan daripada mula. Sebab kita banyak kali olah, banyak pakar semua masuk di dalam pandangan cadangan, tapi ada nak, je yang kurang sebab nak terbaik. That's why I sanggup melabu. Bayar. Tapi I rasa bahawa semua ni dia ada hikmah dia. Kenapa 10 tahun saya menyepi, saya kata betapa kan. I rasa semuanya ada hikmah. Sebab dulu sewaktu saya decide untuk nak stop sekejap kan, saya rasa saya punya minda, saya mind saya dah kosong tu. Kalau saya buat filem tu akan jadi kosong, macam seperti dulu. Seperti sama. Apa yang you telah buat? Sebab dia I rasa semuanya I dah bagi. I tak ada input. Semua I dah output aja. Semua I dah bagi. Sampai satu tahap, I tak tahu nak buat apa dah ni. So bila I rest 10 tahun, dia masuk balik idea tu macam-macam.
Sebab tu kalau kalau ditanya saya sekarang idea, saya ada macam-macam idea untuk anda buat. Sebab dia, dia dah masuk balik tau, input dia masuk, dia dah penuh. Jadi bila rezeki lah, rezeki tu bila masuk balik ke ke sini, kita buat balik jaman belakang, saya dah prepare tau. Secara tak, saya tak tak sedar lah, you know, secara tak langsung saya sudah bersedia. Tu bila masuk itu I buat kerja sangat smooth kan, macam ni macam I dah tahu apa nak buat, I dah tahu apa nak buat, you know, dia jadi satu proses kematangan dalam dalam berkarya. Ya, dia dia memang compare dulu you mengarah dengan sekarang, memang I nampak you you clear, you belum banyak pengarah datang ke lokasi, dia masih shop mana dia yang letak, dia nak tanya DOP, dia lagi was-was. Ya. Ah, then dia will shoot banyak shot. Sebab dia tak pasti yang mana dia nak letak, dia tak boleh arah DOP. Dan dia tanya DOP, nanti DOP cadang, DOP lah yang buat keputusan itu screenplay. Ini yang selalu berlaku. Dan kedua ialah apa, when kita punya preparation tak, tak siap, kita di lokasi akan lambat. Betul. Dia akan over budget lah, dan over hari lah, dan dia akan mencetuskan masalah-masalah menyebabkan artis tidak selesa, artis tak puas hati, dan dia akan lari mood lakonan mereka. So so far like, like sekarang semua artis yang di dalam ini jangan pernah belakang. Sebenarnya ada lagi satu di belakang tapi kita buat ialah kita meng-hire seorang pakar dalam acting class. Walaupun you tengok Imam Maimbong ke Mawar Rashid yang sangat berpengalaman. Ya, lagi satu ada Hadi kan? Hadi. So, tapi mereka dipanggil balik untuk acting class semata-mata untuk filem ini. Mengikut skrip acting dulu. Saya sebab saya fikir saya tak mahu sampai ke lokasi, nanti pengarah nak ajar dia berlakon, lagilah lambat. Atau mungkin dia tak boleh, dia tak cukup preparation, bersedia watak dia. Contohnya Emma Maimong, dari segi dia dirasuk, dia punya cara pembawakan watak, saya rasa saya sangat puas hatilah. Lagi Mawar Rashid, dia sebenarnya dia dia kira pun kuat lama, dia sejak dikahwinkan dia, sudah rest, sudah cuti dulu kan. Ini kita di comeback dia. Ya, betul. Kita pun risau juga ini comeback ini dia ingat ke, lupa ke, atau boleh ke. That's why dalam acting class dah bagi dia input dan bagi dia preparation. So that's why di dalam watak, di dalam sekarang jangan pernah makan, ada tengok beberapa kali, memang on the acting side so far I buat R&D, termasuk kita dah wajib tayang, kita dah bagi beberapa internal media dan pegawai tengok, semua sebulat suara puas hati lakonan. Bukan seperti dulu, jangan pernah belakang satu, tak tahu yang ingat atau tidak. Artis yang paling dikutuk, you tahu siapa? Of course saya tahu lah. Heroin saya siapa? Heroin dia lah. tapi, semua orang kata dia kayu. Saya pun tak faham apa maksud kayu, tapi diajar oleh orang industri, especially media. Boleh katakan 90% media kutuk kata ini, sayanglah itu heroin. Heroin tak boleh bawa watak. Tetapi ini meletup. Tapi ini meletup. Blockbuster. So, kan kalau story itu paling penting lah. Kalau itu bagus, kelemahan sedikit, dia pun tak ada tak ada efek pada itu film. Kan? So, saya fikir kali ini saya nak buat you tak kira A-class punya artis, tapi yang tetap you nak buat acting class. Inilah kita punya tambahan untuk nak nak menyenang, nak mencepatkan dan di awal tahu watak sebelum dia di lokasi lah. Ya, betul. Bercakap pasal story dia, macam Mr. David cakap pasal story tadi, saya tertarik sebab jangan pernah belakang dua, aktor asal semua adalah sequel, betul? Terus sequel, direct sequel to the first one. Okay, in term of commercial side, adakah ini terakhir untuk Jangan Pernah Belakang 2, ataukah adakah akan ada
Jangan pandang belakang tiga. Saya sebenarnya PA pun belum bagi saya input kata ada mau dah terbit filem ketiga lah. So far kita tak belum ada fikir lagi. Sekiranya filem ini dah tayang, part 2 dah tayang, jangan pandang belakang. Kalau sambutan baik oleh penonton, atas permintaan penonton, saya akan tidak was-was untuk buat part 2 lah. Part 3. Sebab based on penonton terima tak ini part 2. Dan of course part 2 ini mungkin banyak orang tak tahu dia ada one of the cerita di, rahsia dia di dalam filem ini. Dia lebih lah daripada part 1 punya, bukan satu. Sebab sebenarnya kalau kita tengok part 1, dia banyak persoalan-persoalan yang masih tak jawab. Betul. Betul. Kalau ikutkan Dharma dengan Mak Lang, itu makcik dia. Siapa mak dia? Betul. Mana pergi mak dia? So itu itu persoalan yang masih tak jawab. Dan kenapa kita kembangkan watak Lin? Sebab dia, kita boleh nampak ada satu jurang yang panjang tu, 17 tahun tu, tiba-tiba watak Dharma hilang, kita tak tahu ke mana, apa cerita dia. Walaupun ini sequel, tapi di tengah tu ada macam kosong lagi tu, yang apa jadi kepada Dharma ni? Yes. Kenapa dia hilang? So ini belum terjawab lagi. So dia akan jadi satu persoalan lah yang kita boleh buat untuk part 3, you know, kalau ada rezeki. Kita kali ini kita mengangkat itu Lin yang Lin. Itu betul. Lin adalah anak punya anak. Yang masa part 1 kan dia pakai sekolah baju tu. Sekolah. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Ingat ke? Ingat kan? Ingat. Okay. So dia memang sengaja ke masa tulis tu memang sengaja buat lopong-lopong tu ke? Memang dah plan into the future ataupun itu coincidence? Kita kadang-kadang kita merancang kan, tapi yang tentukan dia adalah Allah. Betul. Kita kadang-kadang secara tak sengaja pun benda tu boleh jadi. Macam masa aku tulis Jangan Pandang Belakang Satu ni, aku masih budak lagi. So aku masih, dalam penulisan aku masih banyak kekurangan lagi. Cumanya satu kelebihan aku dah, bila aku menulis, dia akan jadi kebetulan yang sangat sama. Maksudnya, bila aku buat cerita hantu ni, hantu yang sama akan berlaku pada set yang itu. Contohnya sejarah itu, macam Jangan Pandang Belakang Satu, masa kita tulis, ingat rumah itu, kampung itu sangat-sangat keras kan. Kebetulan, Sungai Sayung. Sama dengan apa yang aku buat Jangan Pandang Belakang Satu ni, hantu dia. So kebanyakan dia, tak tahulah ini gifted ke atau ini sumpahan ke. Setiap kali aku menulis, akan jadi kebetulan. I see. Yang you boleh nampak, sama. That's why I suka Jangan Pandang Belakang antara banyak film horror yang saya terbitkan. Sebab yang lain kita ialah based on the imaginasi pengarah atau imaginasi penulis skrip. Tapi ini based on the real story. Sebab apa yang dia nampak, apa dijadikan itu. Dia tak ada like terlampau CGI ke, atau ada urat dia sini, urat-urat ke. Atau dia seperti dia boleh terbang sini, terbang sana ke. Dia based on apa yang dia nampak, cara movement itu hantu pun, apa yang dia nampak, itu macam punya cara movement. Dia bukan over. Sebab the original, sometimes dia tak seperti apa yang kita nampak di bawah agam pun. Betul. Tapi sebab kita ada orang ni, like pengarah, banyak dia tak nampak pun, dia tak pernah nampak hantu, tapi dia buat film hantu aja. Tapi dia tiru Hollywood, dia tiru Thailand, Indonesia dan menjadikan satu film horror. Tapi reality sebenarnya itu dah over. Dia kurang authentic. You nak tengok yang real hantu yang berlaku di masyarakat kita. That's why selalu Pia kata hantu tak bunuh orang, yang manusia bunuh orang saja. Betul. Tapi kita buat-buat sampai hantu seperti mau bunuh orang. Inilah yang reality sebenarnya tidak. Terjadi ke yang untuk yang kedua ni, macam yang first? Saya tak nafikan. Okay, satu sebab ini bukan hasil tulisan aku lah. Jadi masa dia tulis tu, benda tu dia dah siap lah. Okay. Tapi kebetulan set-set yang kita shoot tu memang ada benda-benda yang mengganggu lah. Terutama rumah yang kita shoot, di rumah Mak Lang tu. Pada aku tempat tu sangat keras lah. Sampai ada gangguan yang diterima oleh budak-budak kru di tengah.
especially apa budak art department, sebelum kita shoot dia akan masuk dulu, masuk barang semua apa, dia orang nampak sesuatu kat situ. Ada satu benda yang lembaga hitam yang cepat-cepat dia orang balik. Lepas ada kata juga di dalam itu wetland. Wetland situ. Jadi ada pokok punya dengan watak mak punya lebih seperti sama. Yeah. Okey, yang kalau kita tengok watak Mak Lang masa dia kena rasuk, bila dia bercakap kan menghadap pokok tu. Yeah. Saya ingat mak saya kena rasuk tu, bos. Saya dah nak cut tu. Mak aku ni kena rasuk betul ke? Sebab dia punya deliver dialog tu saya rasa bukan macam dia lagi dah. Dia punya ketawa, sebab saya kenal mak saya kan. Itu memang saya rasa mungkin dia terlampau in character ke atau, tapi bila saya tanya dia balik, dia cakap dia dah 50-50. Dia macam dah tak apa-apa nak sedar, tapi dia cuba untuk fokus dengan karakter dia. So, mungkin separuh pada jiwa dia tu dah hampir nak kena rasuk. Just saya tengok itu dalam film yang saya dah preview beberapa kali. Nampak seperti dia kena rasuk. Sebab dialog tu pun di skrip tidak ada. Cuma dialog on set saya tulis balik. Saya nak dapat dia punya feel tu, then saya tanya dengan mami semua macam mana. Dia cakap okey, dia boleh buat, and saya nak dia menghadap ke pokok tu. So dia cakap dia ambil semangat pokok tu, dan waktu kita shoot tu pukul 2 3 pagi, bos. Memang momen benda tu lah. Saya dah lari balik lah. Memang dah balik lah. Lepas so, tu you panggil saya pukul 12 mesti mau balik mah. Mesti bos. Itu bos, dia orang letak saya punya monitor di dalam rumah tau. Rumah tu yang paling keras lah, yang paling berhantu dalam rumah. Saya sama saya punya wife sebelah. Dekat sikit sama dia lah sebab takut juga. Kamera, saya boleh rasa energi yang sangat kuat di dalam rumah tu. Bukan saya seorang saya tengok video, saya rasa ada benda lain juga yang tengok. Dia orang sekali tengok you directing. Sebelum kita buat scene yang memang dialog tu yang sebelum apa dialog dia sebelum itulah yang diketawa tu. Sebelum jasadmu tumbuh tu. Sebelum jasadmu tumbuh. So sebelum kita shoot scene tu, mak saya duduk kat belakang. Dia dah macam ni tau, dia dah. Nanti ni macam simptom nak kena rasuk ni. Dia dah macam ni, dia dah hayal. Tanya mami, okey. Okey. Dia tunjuk, okey. Tapi dia cakap dia ngantuk sangat, dia tak tahu kenapa. Boleh tak dia nak baring kejap dalam bilik? So dia masuk dalam bilik tu. Masa dia masuk dalam bilik tu ada something happen dekat dia. Nak cerita ke nak mami cerita? Mak saya tak ada, saya cerita jalan mak saya. Mak saya cerita memang tak datang hari ni lah. Dia masuk dalam bilik tu, dia rasa selalu kalau tempat tu sangat keras, dia akan rasa sangat mengantuk. Dia rasa berat, dia baring sekejap. Dalam bilik tu lah ada katil semua. Masa dia tengah baring tu, ada benda tampar dia punya kepala. Dia sedar, dia tengok tak ada orang dalam bilik tu. Dia bangun, dia dapat rasa benda tu tak suka. So kita orang rasanya makhluk di dalam tu adalah it's a jin lah. Memang itu saya sangat yakin dia adalah jin, tapi menyerupai apa kita tak sure. Tapi saya rasa andaian saya dia lebih kepada satu perempuan tua yang rambut dia panjang yang tak selesa kita shooting kat kacau dia. Macam mengganggu tempat dia lah. Dia pun ada kehidupan dia kan, tiba-tiba kita datang. Itu tahu dalam wetland itu rumah lalu dari jalan besar highway sampai semakin jalan semakin sempit sampai kereta saya ngam-ngam pun kena tepi banyak rumput lah apa pokok kena calar saya punya kereta. Dan tempat tu lepas banyak. Lepas tu sampai ke sana ada satu tempat besar ada banglo satu rumah kayu di rumah kayu. Dalam wetland di dalam tengah jalan lagi pun saya dengar kata wetland tepi mungkin ada buaya. Banyak buaya, memang banyak buaya. Saya bukan takut buaya sebenarnya. Dia semakin sunyi dan sepi itu yang saya takut. Bukan sebab itu. Sebab di dalam kereta agak tak berapa takut. Wire pun. Dan actually kalau ikut cabaran dia bukan cabaran makhluk-makhluk gaib je. Buaya, situ banyak ular. Itu yang paling saya takut. Banyak ular sebab memang berdasarkan pengalaman DOP kita. Dia cerita masa dia nampak ada ular tedung. Itu yang paling saya takut tu lah. Tapi alhamdulillah lah, Allah jaga, Allah pelihara tim. Jadi sebab kebiasaannya memang kalau dengan metro kita shoot, sebelum start shoot kita akan baca doa. Betul. Dan habis shoot kita akan baca doa. So mungkin berkat pada doa itu Allah pelihara kita.
kita orang kat situ lah, alhamdulillah. Ya, at least kita selamat sejahtera sampai dari mula syuting sampai ending. Yes. Sebelum kita start pun kita buat doa selamat dulu. Kalau kita nak cerita balik, jangan pandang belakang satu, memang ada kematian actually. Yes, betul. Stuntman. Stuntman kita. Tapi itu lain kali kita ceritalah. Sebab apa? Dia terlepas doa lebih kurang 5 hari. Dan perkara macam-macam berlaku. Yes, termasuk kena rasuk saya punya kru. Sebelum tamat syuting, then ada kematian berlaku. Jangan pernah melakukan part 1. Ini part 2 sebab dah pesan siang-siang. Setegas dia cakap semua kru apa pantang darang, jangan teriak, jangan bercakap besar, jangan kutuk antara sama. Sebab itu dengki-mendengki. Dia akan mencetuskan itu. Sama jin ke hantu pun tak suka. Betul. Dia akan menambahkan bahaya dan keselamatan tidak terjaga. Ya, betul. So kita briefing sangat teliti sebelum pergi masuk lokasi. So orang kata bersyukur semua kru, artis dan mengikut peraturan dan semua pegang. Semua jangan bercakap banyak, jangan jerit-jerit. Of course lah, jangan kencing sini sana. Itu pun one of the boleh kena masalah juga. Atau mungkin ada buang sesuatu benda yang kotor. Itu pun ini dah berlaku di Jangan Pandang Belakang satu sebenarnya. So kita dah tak mahu akan berulang lagi. So it's a, memang satu cabaran besar sebenarnya buat film Jangan Pandang Belakang. Dia bukan normal punya film horror. Dia reality. Betul. Itu set penggambaran. Kat penggambaran kan. Jadi kalau side untuk Mr. David sendiri personal, sebab biasanya kalau kita buat kita shooting filem horror memang kebiasaan ni memang akan ada gangguan macam tu sebab dimasuk emosi, feel tempat semua. Jadi kalau dalam menerbit tu ada ke gangguan apa-apa? So far penerbit kita saya buat boleh katakan banyak juga filem horror kan. So far Jangan Pernah Belakang boleh katakan selamat dan syukur lah, tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Dia tak ada macam you tidur dia datang. Tak ada lah. Sebab you panggil saya balik sebelum pukul 12, Mak. Betul-betul. Tapi aku memang selalu nasihatkan bos. Sebab saya tahu bos memang dia benda tu dia kurang. Jadi kalau tempat tu aku pergi, aku rasa something je. Aku cakap, dia cakap, you tak payah datang. Aku cakap awal-awal. So, I pun tak mahu pergi. Aku kenal bos dah lama. Aku tahu bos memang benda macam tu dia tak ada. Dia senang. Dia suka terbit film horror tapi dia tak suka rasa horror itu. Terbit-terbit, rasa-rasa lain. Lebih baik tak mau tengok. Betul. Jangan-jangan tak tengok. Tak mau tengok benda itulah. Saya tanya kepada dua-dua, bos dan juga Pierre. Okay. Apakah what's next untuk Pierre Andre and what's next for David Teo and Metro Wealth? Pierre dalam penulisan skrip, dia kata dia belum lagi selepas dia 10 tahun petapelan kan, dia ada banyak ilham-ilham, idea-idea dan dia sendiri kalau boleh nak satu karya yang mulalah daripada A sampai siap itu film. Yeah. So selepas saya dah puas hati tengok menonton film Jangan Pandang Belakang, saya pun tanya dia, you ada apa idea atau ada apa-apa skrip dah siap ke dalam you semasa you rehat? Dia kata ada satu, I dah simpan agak lama dah. I dah siap dah. Anytime boleh shoot punya. Okay. Saya pun kata, why not bagi kita tengok? So, kita punya panel, skrip dan semua marketing bernilai lah itu skrip. Dan skrip itu pun sebulat suara setuju. Boleh terbit. Boleh. So kita terus panggil dia kali kedua datang lagi. Okey. I setuju itu skrip yang you tersimpan agak beberapa tahun dalam dia betapa kan. Kita nampak ialah kita nampak penilaian skrip panel saya dengan marketing dan beberapa pakar skrip membaca ini skrip, semua kata ini lain dari lain. Dia bukan dulu punya. Okey. Dia tak ada rekod di dalam industri film Malaysia punya horror. Sebab kita sekarang nak cari satu ialah you tak boleh keep on ulang yang dulu orang buat punya. You belum tayang you sudah tahu kalah lah.
You tak boleh terus tiru yang lokal sebab dah banyak orang buat punya cara. Orang action, you pun action. Orang horror, you pun horror. Orang cinta, you pun cinta. So, you mau cerita satu film yang fenomenal, tak mungkin. Tak boleh beat the record, kan? So, I rasa film ini kita dah beri PA tanggungjawab. Dan nanti dia cerita film ini apa yang dia dah telah apa siap mengarah dan kita dah siap LPF dan sekarang tengah mengambil wajib tayang. Dan, boleh katakan selepas Jangan Pernah Melakang, kalau dah puas hati menonton pada 21 November ini, mungkin kesinambungan walaupun tajuk berbeza, satu karya lagi sepenuh 100% penulisan skrip daripada PA sampai mengarah, film tajuk ini sangat menarik dan sekarang kita dah launching itu trailer, kita dah letak keluar siapkan poster. Trailer di mana tu dah launching? Trailer di dalam YouTube David Teo, betul kan? Dan pun sudah respon very good. Ini sudah luar biasa dari segi respon on the public dan netizen. A lot comment. Komen pun banyak. Komen ini film luar biasa. I see. Mereka menarik. Dan apa tajuknya ialah kita bagi PA cakap. Yes. Dajjal. Honestly, bang, secara jujurnya, saya sangat excited untuk filem Dajjal. Mungkin macam awak cakap lah, dia start pada A sampai Z. Jadi saya melihat perkembangan dia tu daripada tulis sampai siap, sampai saya dah tengok, saya sangat puas hati. Waktu dia bagi first cut pun saya cakap, yes, saya jarang tau, maknanya saya rasa... Offline yang first cut, yang yang music pun masih tunggu, saya dah, this is it. Inilah yang saya tunggu. So, insyaAllah selepas Jangan Pandang Belakang 2, yang sebenarnya kalau ikut nervous, ini yang lagi saya nervous. Sebab dia semakin dekat. Ya, yeah, semakin dekat satu. Lepas tu dia ibarat macam first baby balik, kan. Kita nak satu kegemilangan balik. Ya. Yeah. Dalam Jangan Pandang Belakang. Sebab bila dah ada kegemilangan itulah baru kita boleh besarkan lagi empire yang yang sebab saya membesar bersama Maxwell dan saya. Aku melihat zaman Maxwell daripada zaman Mami Jarum sehingga masuk era sampailah era generasi baru. Generasi baru. You kira generasi baru pada waktu itu lah. Yeah, apa yang you ada program 10 pengarah muda? Yeah. Saya yang pertama. Yes, right, betul. Farid Kamil, kedua semua adalah lagi lah. Saya melihat situ sehinggalah sampai satu tahap saya menyepi. Kebetulan Maxwell pun tak buat filem kan, dia pun bertapa juga. Sekarang ni kita nak start balik, so kita nak balik era yang macam dulu lah. Kebetulan dan, kecemerlangan dalam Maxwell membuat setahun pernah sampai 20 title filem adalah selepas Jangan Pandang Belakang. Yes. Satu. Yes. So kita harap penonton boleh sokong pihak Maxwell dan pengarah dan dalam filem ini supaya bagi kita lagi satu kali kedua kecemerlangan balik dalam penerbitan dunia filem ini untuk Malaysia. Dan kita segalanya yang datang daripada masyarakat, datang daripada anda penonton, kita balik kepada penonton. Iaitu akan menerbit lagi banyak filem-filem yang kita rasa menyesuai semua bilangan kaum Malaysia dan juga membawa Malaysia kita pergi ke international, yang sekarang sudah mencipta rekod iaitu 14 buah negara sudah setuju nak tayang Jangan Pernah Belakang 2. Ya, betul. Dulu 6, sekarang 14. So ini satu kecemerlangan yang walaupun belum tayang tetapi sudah bukti sebab pengedar dia bukan suka hati semua filem dia nak edar. Betul. Dia mesti mau tengok dulu. Dia baru kata okey, negara sekarang termasuk pada Russia. Ini yang tak pernah, filem Malaysia tak pernah masuk Russia. Kedua Australia, ketiga New Zealand, keempat Turki. Ini tak pernah masuk. Belum lagi Southeast Asia pun banyak tak masuk. Contohnya Laos ke, Cambodia, Vietnam, Myanmar ini memang tak pernah. Thailand pernah lah sebab Jangan Pandang Belakang pernah dan ada beberapa filem Malaysia pun tayang di Thailand. Yes.
So like Philippines, Indonesia tak ada hairan lah untuk film Malaysia pernah tayang. Tetapi negara-negara yang sekarang setuju tayang punya tak pernah tayang film Malaysia. Kali pertama. So sokongan dari segi penonton, kita kena kuat di dalam sendiri punya negara. Kita kena besar di dalam sendiri punya negara, iaitu baru kita boleh berkembang ke luar negara. Kalau di tempatan kita pun tak boleh, sukalah. So harap ini film adalah satu lagi pencetus kebangkitan Metro untuk mula dari sekarang sehingga lagi 100 film akan diterbitkan. Yes. Bos, dulu I pernah tanya you, cakap cerita-cerita you mau buat 100 film, lepas tu you. Tapi sekarang macam mana? Sekarang sudah lebih 100 ni. Ya. Sudah 154 lah ni. Saya sebenarnya ingat sudah banyaknya agak dah cukup dah capai matlamatnya. Ya. Tapi ada tak target lagi? Ke tak ada. Sebab jangan pernah bakal dua ini dia akan memulakan cetus kita punya ilham. Kalau selepas ini sokongan oleh penonton kuat mencapai kecemerlangan. Contohnya Pak Wan dah 1.5 million penonton. RM6 pada waktu itu. Yes. Sekarang samalah kalau 1.5 million penonton yang sokong kita, kita sudah capai 30 juta. Takkan sepanjang 17 tahun tak ada Malaysia beranakan banyak. Yeah. 17 dia lah, kalau dari baby sekarang ni dah umur 17, dia juga penonton kita juga kan. Saya saja anak sudah 2 sekarang ni. Mesti orang lain pun sedikit banyak. Maksudnya kan? Dia bukanlah 1.5 million, dia mungkin 2.5 million. Amin. Bayangkan kalau 2.5 million kali dengan RM20 lah. Walaupun ada yang mahal 25 kan. Kita dipuratakan RM20. You tidur senyum lah. Itu macam 2.5. Dia bukan tidur senyum. Dia akan tidur meriah industri ini. Kejayaan saya bukan untuk saya. Untuk whole industri. Yeah, sebab dia akan buat satu return back to industri. Dan kita akan buat banyak. Buat banyak means tetuskan banyak crew. Yeah. Kita akan build lagi juga pengarah muda. Yeah. Kita akan view lagi artis-artis muka baru. Betul. Dan kita akan menaikkan Malaysia punya taraf of penerbitan sehingga menjelajah ke international. Betul. So itu sebab kita kata kita bukan film yang pergi tiru orang, sini ambil action sikit, sana action, jadi Malaysia action. Apabila sampai ke luar negara, 3 hari terus turun dari sinema. Sebab dia tiru. Dia bukan cipta locally. Betul. So local punya film yang you rasa dia tiru punya itu, di box office Malaysia dia tapi dia tak laku di luar negara. Sehingga even though sebelah Singapura pun tak laku. Tak malah cakap ada yang pergi ke itu Indonesia 1 hari, 2 hari, 3 hari dah stop tayang dah. Because dia bukan original. Betul. So itu sebab saya kata jangan pernah belakang adalah satu trademark. Mesti film penonton Malaysia harap yang dah banyak pengalaman, dah ada yang dah tengok punya, ada yang dah selepas tengok daripada lalu dari YouTube kita, sebab kita tayang film lama kan. Mereka pun sudah tengok. So campur lagi yang lama punya, yang dulu jelitawan sekarang dah jadi akak. Jadi akak sekarang jadi makcik. Dicampurkan semua, berjuta penonton sepatutnya akan boleh menonton filem ini. So saya harap kita filem ini boleh menjadikan satu sejarah baru. Atau mencipta rekod seperti Guinness Book Record Malaysia pada waktu Pak Wan. Untuk berjaya dari 21 November ini. Itu kata-kata, kata harapan, kata-kata sedih, kata-kata akhir daripada Mr. David you. Jadi kita nak tutup dah kita punya segmen special ni. Jadi sebab Mr. David dah kasih dah harapan tadi, dah kasih dah kata-kata untuk menyaksikan Jangan Pandang Belakang dua aktor asal usulmu. Jadi kita tutup dengan saya. Yes, Mr. Pierre. Betul lah tu. Jangan macam gitu. Jangan sikit sangat. Saya dah build up lama dah macam wrestling dah. Tak boleh guna tu. Betul tak boleh. Malah kena sendiri ya. Kena ada origin. Okay, of course. Harapan aku as a director
as pengarah untuk filem ni sebenarnya besar. Macam aku cakap tadi, aku untuk filem ni aku nervous dah. Nervous dia macam ibarat macam aku first time buat filem balik. Aku macam-macam kadang bermain dengan fikiran aku macam mana penerimaan orang, you know. Pasal sekarang ni dah 2024. Betul. Orang tak nak tengok filem yang kualiti 2010 dulu. Apatah lagi kalau kau buat filem yang tahun 2000, lagilah orang tak nak tengok kan. So kita kena sentiasa up to date. Kita kena kejar tau. Sebab aku tengok industri filem luar, especially negara-negara jiran kita kan, dia orang dah semakin berkembang. Takkan kita nak masih tempat yang sama kan. So kualiti tu yang satu pertama aku jaga, gambar, cerita. So benda-benda macam ni sekarang buat aku rasa macam okey, macam mana penerimaan orang. So itu satulah aku nervous. Tapi apa yang aku harapkan adalah aku nak filem ni sukses, especially kejayaan dia besarlah, maksud aku daripada segi kutipan. Sebab bila kita dapat kutipan yang besar, barulah kita boleh buat nombor 3, nombor 4 kan, ataupun kalau kita atau cerita-cerita lain. Sebab dia tak guna kalau kita cerita tentang sukses award aja, tapi kutipan dia tidak memperasangkan. Tak guna, pasal award at the end kau hanya simpan dalam amari. Dia tak boleh mengembangkan apa pun. Tapi kalau dia dapat kutipan yang luar biasa, kita boleh buat cerita-cerita lain. So kita boleh asah lagi kita punya kreativiti untuk filem-filem yang akan datang. You know, mana yang kekurangan sini kita akan baikkan untuk masa akan datang. So aku sangat-sangat berharap, aku kalau bolehlah as a director, aku naklah filem ni sukses lebih pada 30-40 juta. Sebab aku teringin, aku tengok kawan-kawan yang lain pernah sampai tahap macam tu kan. So aku taklah nak sangat. Bukan tak nak lah, siapa yang tak nak menang award. Tapi itu bukan aku punya main punya harapan aku. Harapan utama aku adalah aku nak sukses dari segi kutipan. And then baru kita boleh cerita untuk kita punya. Dan juga kutipan international itu lagi penting. Ya, betul. Dia selepas di sini, dia akan di luar negara still boleh sustain. Sebab sekarang Malaysia punya film, dia tak boleh sustain di luar. Sejarah dah kata dah rekodkan bahawa kenapa kita tak membreak through sejarah ke luar negara still boleh diterima oleh penonton Cambodia ke penonton even paling dekat Indonesia pun tak boleh. Kenapa? So itu sebabnya kita kena cetuskan sesuatu bagi selain Malaysia berjaya, dia kena di luar negara kena berjaya juga. So macam itulah. Itulah dia. Baik. Jadi itulah tadi. Kata-kata dan harapan yang kita dah bincang sedikit sebanyak tentang jangan pandang belakang Aku Tahu Asal Usulmu yang akan ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia 21 November ini dan juga 14 negara yang lain. Jadi dengan itu saya rasa yang ini Malaysia ialah 130 pawagam telah confirm tayang. 130 pawagam. Dan di Singapura 16 pawagam. Ya. Di Brunei 1 pawagam. 1 pawagam. Ya. Di 14 negara. Ya, itu aja. Jadi dengan itu saya nak ucapkan terima kasih pada Mr. Video, Mr. Piondre. Terima kasih banyak untuk segmen ini, special segment untuk spesifik untuk jangan pandang belakang. Aku Tahu Asal Usulmu yang akan ditayangkan di program 21 November ini. Ya. Okey, jadi kita kasih shout out sikit boleh? Kepada semua penonton yang di rumah sana, mana yang menonton sesi podcast lah, ni kira podcast juga lah. Ha? Bukan podcast? Podcast ada, kira boleh je lah. Yang menonton rancangan kali ni, jom kita ajak semua saudara-saudara kita, kawan-kawan kita untuk menyaksikan kembalinya filem Jangan Pandang Belakang 2. Aku yakin memang ramai yang rindukan filem Jangan Pandang Belakang 1. So selepas 17 tahun, inilah waktu dia, inilah masa dia. Jangan lepaskan peluang ni. Ajak semua orang pergi tonton filem yang akan berada di pawagam pada 21 November ni. InsyaAllah dia akan bagi sesuatu yang sangat menyeramkan. Bagi penonton, bukan hanya satu saka saja, tetapi ini based on the reality film, kita pengalaman baru di dalam Jangan Pernah Belakang, iaitu lebih dari satu saka. Apa itu lagi? Cuba kita menonton di pawagam 21 November ini. Santau salah satu cabang ilmu sihir. Tujuan dia senang je. Sakit hati, nak balas dendam. Kamu datang dengan siapa? Tipu masuk neraka. Ya Allah.
saya tetap akan bawa mak saya keluar. Kalau jadi apa-apa kat mak awak, waktu awak balik nanti macam mana? Jin dan manusia tidak boleh bersama. Siapa tu? Kenapa dia datang dekat?